mungkin Allah deketin Bu Salma sama Miko tuh buat Om Miko jadi lebih baik. Ngerti gak lo? Ngeremehin gue mulu ya? Ngerti gak lo? Oh, so smart, isn't it? Very smart, Rasha. Very smart, Rasha. Ya, gue ngerti lah maksudnya kan. Apa? Gue berdoa deh, pokoknya supaya ibu, kalau ada yang ngedeketin atau ada yang mau sama ibu itu orangnya baik dan bisa ngelindungi ibu gitu kan? Iya kan, gue ngasih tau doa. Gue harus ngeremehin. Tinggal lo. Minggal. Ya. Mendingan sekarang kita dansa aja biar lo gak sedih. Takut gue dansa sama orang paling oke. Ya. Mua. Ayo, udah. Mua. Ya, sini kan. Mua. Biar gak sedih lagi, Mel. Jadi begini, begitu, kayak sinetron. Ya, udah diam. Eh, gue kan niatnya baik mau bantuin lo. Mana sih? Jadi hari ini aku itu mau nyobain makanan di belakang ini, siapa tahu enak ya guys. Jadi aku mau nyobain dulu. Ini tuh enak banget guys. Jadi buat kalian, kalau kalian tuh mau punya acara yang gede-gedean gitu, kalian tinggal pesen cateringnya di kontak bawah ini ya guys. Ntar aku kasih di kolom komentar ya. Itu sumpah enak banget guys, apalagi ini tuh. Enak banget guys, jangan lupa dipesan ya guys. Iya guys, enak banget guys. Makasih ya udah nonton live-nya Adara. Adaranya aku culik dulu, dadah. Gimana? Itu banyak kok yang nonton, ngapain dimatiin? Ini gue dan saya. Tiba-tiba cinta datang. Saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Itu juga mereka. Iya. Senang hatiku saat ku dengar suaranya. Ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta di keramaian. Ini pada dansa. Gitu ya sekarang ya. Dansa gak ngajak-ngajak. Tentang pada punya couple itu. Kita berdua. Gue gak bawa pesan lagi. Enggak ada sesuatu siapa nih.